Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab rangkaian arus bolak-balik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas perhitungan nilai arus maksimum dari suatu arus bolak-balik yang mana diketahui gambar ampere meternya. Oke, simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah ampere meter AC digunakan untuk mengukur kuat arus bolak-balik sehingga jarum ampere meter menunjukkan seperti pada gambar. Nah, pertanyaannya Sobat 100, tentukan nilai maksimum dari arus bolak-balik tersebut berapa ampere. Oke, kita lihat dulu gambarnya ya Sobat 100. Jadi ini ada gambar ampere meter AC, ditanya arus maksimumnya berapa. Di gambar ini sudah jelas ya bahwa ampere meter ini digunakan pada batas ukur 10 ampere, memiliki nilai maksimum 50, jarum menunjukkan angka 40. Jadi langkah pertama sebelum menghitung arus maksimum, Sobat 100 baca dulu ampere meternya. Pembacaan arus pada ampere meter ini menunjukkan nilai arus efektif, yang mana cara menghitungnya adalah arus efektif sama dengan penunjukan angka oleh jarum dibagi dengan skala maksimum pada lingkaran ini ya, kalikan dengan batas ukur maksimumnya. Jadi angka yang ditunjukkan oleh jarum adalah 40, kemudian skala maksimumnya adalah 50, dan batas ukurnya terpasang di angka 10 ampere. Dengan demikian kita tuliskan di baris berikutnya, arus efektif itu sama dengan 40 dibagi dengan 50 kalikan 10 ampere. Nah, kalau kita hitung 40 per 50 adalah 0,8. 0,8 kalikan dengan 10 ampere ketemu nilai arus efektifnya itu sama dengan 8 ampere. Sampai sini Sobat 100 paham ya, ini pembacaan dari ampere meternya. Karena yang ditanya adalah nilai maksimum arus bolak-balik, maka untuk menghitung arus maksimum itu pakai rumus apa? Arus maksimum sama dengan arus efektif kalikan dengan akar 2. Tadi arus efektifnya 8 ampere, sehingga langsung kita jawab arus maksimum nilainya adalah sama dengan 8 akar 2, satuannya ampere. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya, ini jawaban akhirnya. Nah, bagaimana? Sampai sini cukup mudah kan ya? Jadi ingat baik-baik, kalau ada gambar ampere meter ditanya nilai maksimum arus bolak-balik, di sini ada beberapa step perhitungan ya. Yang pertama Sobat 100 baca dulu arus yang terukur oleh ampere meter. Arus yang terukur oleh ampere meter itu disebut arus efektif, yang mana cara membacanya itu arus efektif sama dengan angka yang ditunjukkan oleh jarum dibagi dengan skala maksimum kalikan dengan batas ukur. Masukkan angka-angka yang ada pada gambar ini, lakukan perhitungan, ketemu arus efektif. Nah, setelah mendapatkan nilai arus efektif, untuk menghitung nilai arus maksimum, maka gunakan formula ini. Arus maksimum sama dengan arus efektif kalikan akar 2. Sobat 100, masukkan saja arus efektifnya, langsung kalikan dengan akar 2, langsung ketemu ya. Nilai arus maksimum itu sekian ampere. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke, Sobat 100, selamat belajar ya.